Saya mendapat kiriman video animasi yang sangat menarik ini tentang rumah dua lantai. Jadi, beberapa hari yang lalu itu ada seseorang yang rencana mau membangun rumah model seperti ini di sekitar Pelabuhan Ratu. Nah, ini model rumahnya itu dikirimkan kepada saya, dan ini baru saya pelajari ya. Sebenarnya rumah ini sangat menarik, sangat keren ya. Ini rumah dua lantai dengan konsep yang apa ya modern minimalis ya, jadi terlihat gagah dan mewah meskipun tidak terlalu besar. Di bawah ini kan ada garasi mobil ya, kemudian di sampingnya ini kan ada tangga tangga naik ya, tapi kita cek yang di belakang garasi dulu. Ini ada ruang di belakang garasi ini ya ada kamarnya ada apa itu kamar mandi kalau nggak salah nih ya terus pilar-pilar yang digunakan juga harus pilar-pilar yang besar ya ini ya kemudian ini di sampingnya ada tangga menuju ke atas nah ini tangganya ini kan berada di luar bangunan Dan ini nanti kalau pas hujan ya kemungkinan ini tangganya basah ya ini naik ya naik ke lantai atas ini tangga menggunakan bisa menggunakan besi juga bisa. Di sini tampilan memang sangat apa mewah ya ini ya. Di sini ada meja kursi, kemudian ada teras, kemudian bisa melihat pemandangan di depan. Pemandangan di sekitar bangunan itu bisa terlihat semuanya. Kita masuk ke dalam. Ini ada kamar di samping ini ya. Kamar kita cek ke dalam kamar di sini ada satu tempat tidur dengan ukuran yang cukup besar kemudian ada TV di depannya mungkin nanti konsepnya ini difungsikan sebagai villa atau apa mungkin kemudian ini di sampingnya ini apa ini tempat nyantai ya ini ya jadi di sini ada jendela yang terang ini juga bisa digunakan untuk apa ruang makan atau mungkin dapur juga bisa terus ini Pintunya menggunakan besi, ya. Terus kita cek lagi ke kamar satunya. Ini kamar satunya ukurannya lebih kecil, ya, tempat tidurnya, ya, berbeda dengan yang tadi. Sekarang kita cek ruang yang lainnya. Di sini terlihat banyak sekali jendela, sehingga di dalam nanti otomatis akan terang benderang. Ini kamar mandi, ya, ini, ya, yang di samping tadi, ya, ada dua, ya. Kita cek lagi ke ruang yang lainnya. Oh, ini sudah ya? Oke, kita keluar ya, berarti ya. Jadi, dari sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas ya di depan itu. Ya, ini kan ada terasnya, jadi bisa untuk tempat kongko, tempat nyantai, tempat nongkrong sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sekitarnya. Cukup sekian dari saya, dan terima kasih.